Tugasan Ops Daulat di Lahad Datu Sabah pada Mac 2013 menjadi antara kenangan sukar dilupakan sepanjang bergelar juruterbang Jet Pejuang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Lieutenant Colonel Muhammad Hafiz Abu Bakar antara juruterbang pesawat Hawk 208 yang diamanahkan untuk menjalankan misi getir di Felda Sahabat susulan pemberontakan kumpulan bersenjata dari Filipina. Beliau berkata ketika menerima arahan turut serta dalam operasi tersebut, beliau baru sahaja tiba di Kuala Lumpur, kira-kira sejam untuk melawat keluarganya. Saya meninggalkan isteri dan anak sebelum bergegas pulang ke Nombor 6 Skuadron Pengkalan Udara Kuantan bagi membuat persiapan operasi. Kurang 12 jam selepas arahan diterima, 5 pesawat Hawk bersama juruterbang operasi dari Nombor 15 Skuadron dan Nombor 6 Skuadron berlepas ke Labuan pada awal pagi hari berikutnya. Kata beliau, pegawai memerintah Nombor 15 Skuadron di Pengkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang itu berkata, beliau bersama juruterbang Nombor 15 Skuadron dan Nombor 6 Skuadron termasuk Lieutenant Colonel Fazrul Azwan Mustafa serta juruterbang pesawat FA-18D dari Nombor 18 Skuadron kemudiannya diberi taklimat operasi dan taktikal sebaik tiba di Labuan Sabah sebelum membuat persiapan terakhir. Katanya sepanjang penerbangan dalam operasi, beliau bersama juruterbang lain perlu memberi fokus sepenuhnya bagi memastikan misi penting itu berjaya kerana tiada ruang kesilapan boleh berlaku. Katanya pengalaman itu dianggap sesuatu yang amat berharga kerana ia adalah situasi sebenar yang dihadapi oleh juruterbang Jet Pejuang berbanding exercise yang dilaksanakan sebelum ini. Saya bersama juruterbang serta kru amat bersemangat untuk memastikan kedaulatan Malaysia terus terpelihara daripada ancaman anasi luar. Ini pengalaman yang sangat berharga dalam kerjaya saya kerana semua ilmu teori dan praktikal yang dipelajari sebelum ini diaplikasikan untuk menjayakan Op Daulat. Saya rasa bertanggungjawab untuk memastikan operasi ini berjaya selepas melihat kekejaman kumpulan bersenjata terbabit yang sudah mengorbankan anggota keselamatan. Katanya yang memulakan kerjaya sebagai juruterbang pesawat Hawk sejak 2009. Muhammad Hafiz yang sudah memiliki 2000 jam penerbangan dengan 1000 jam penerbangan bersama pesawat Hawk berkata, tidak dinafikan tetap ada perasaan gemetar ketika melaksanakan operasi itu. Namun atas semangat dan tunjuk ajar jurulatih dan pihak atasan TUDM membolehkan beliau mengendalikan misi dengan jayanya. Katanya kejayaan Ops Daulat itu juga membuktikan pesawat Hawk berupaya melaksanakan misi dan operasi dalam apa juga keadaan. Pesawat Hawk masih berupaya mengendalikan misi dan operasi penting seperti Ops Daulat dan ia antara kejayaan yang boleh dibanggakan. Sebagai juruterbang pesawat Hawk, saya mampu membuktikan pesawat ini boleh melaksanakan operasi walaupun usianya lebih 2 dekad dan masih boleh melaksanakan tugas dengan baik buat masa ini. Saya tidak dapat menafikan pesawat Hawk ini hampir mencapai jangka masa yang perlu dihentikan pengoperasiannya kerana usianya agak lama serta cabaran lain pada masa akan datang seperti kos pengoperasian serta penyelenggaraan. Katanya pesawat Hawk perlu digantikan dengan pesawat fleet LCA yang lebih berkemampuan dan mampu menggalas tugas seperti dilaksanakan pesawat Hawk selama lebih 2 dekad ini.